belakang, di belakang, yang belakang. Tengah atas. Yang belakang. Kemarin Mas Bugi ada bilang ke kita, itu yang di TKP itu ternyata DP orang sama, DP orang ini sama, ada TKP di Manado, ada TKP di Minut, ada TKP di Bitu. Jadi kemarin coba dia udah terlihat di daerah mana? Menurut informasi di lapangan dia ada pergi di rumah sakit di Sario. Rumah sakit apa ini? Ratu Muisan. Ini Ratu Muisan? Iya. Dia biasa suntik-suntik narkoba. Dia ini mantan pecandu? Iya, dia mantan pecandu. Jadi biasa dia. Jadi dia pergi di rumah sakit. Informasi dia pergi di rumah sakit. Mau suntik. Betul. Maksudnya, kemarin kita juga ada SP ada bilang Pak Gita. Dia udah terlihat di situ. Ditambah lagi Denny kan pecandu berat. Iya. Jadi yang lain ada saran masukan? Jadi itu orang datang ke lokasi yang rumah sakit yang mau didatangi. Orang atur strategi bagaimana nanti begitu datang, orang langsung sergap aja. Tapi kita gambar dulu di daerah situ. Oh, iya. Jangan terlalu mencolok. Ya, siap. Sama kalau bisa pakai mobil yang nggak pernah kita pakai. Pakai mobil-mobil jangan mencolok, biar mobil hitam, jangan ini ya saya rasa gitu lah, dari kemarin boleh Pak, nanti dibagi berapa titik gitu kan biasa kalau seandainya lokasinya di dalam nanti kita udah kepung turun TSP yang udah tapi lebih bagus karena izin, karena ini mereka sudah menuju kita amankan dulu DP tersangka ya boleh begitu. Kita mau jangan terlalu kentar ya maksudnya? Iya, iya. Nanti habis itu orang bergeser ke barang buktinya. Oke. Jangan sampai orang ambil barang bukti, tersangka bisa lolos karena waktunya ini sudah habis. Nah, begitu Jo. Mari Jo, perkarakan sebelum kita mulai. Mari kita berdoa, semoga berhasil tertangkap, berikut dengan lebih lengkap. Doa mulai. Selesai. So di daerah sana, Sudah kan nih. Ah, torang ini memutar lewat belakang kan. Oh siap. Nah, torang mau muter lewat belakang, masih PH ada di sana, lo kujo. Siap. Dia kok biasa apa? Coba cari tambah-tambah kopi atau tambah saraba di sana. Oh siap. Anak gua sudah pada posisi kan nih. Oh iya. Kita mau muter ya, memutar. Oh siap. Iya. Oke. Siap. Kita nanti muter lewat belakang. Siap. Ada orang yang mau. Tangan di belakang. Ya,
Ada apa tadi? 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 Ada informasi waktu tersebut memang sedang melaksanakan suntik obat-obatan dan kami berhasil mengamankan. Setelah ini kita akan melakukan pengamanan. Jamar ya. Bisa jangan sama di pelapan. 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 Tengah-tengah. Belakang. Kita semua TKP ya. Ada berapa TKP yang ada bagi? 3 Pak. 3. Di mana mana itu? Sama Pak. Iya, di mana? Aduh. Bingo, Manado. Manado. Terus di mana lagi? Cerita ya.
Kiri jalan sakit dak? Yes. Sudah dihubungi, Bu? Sudah. Dari ingat, putus. Oh iya, kita tolong ya, Bu ya. Iya. Kerjasamanya yang baik. Jadi orang mau ambil itu motor begitu, barang bukti. Iya, baca di rumah. Ada apa-apa kan? Ada apa-apa. Orang tunggu di rumah boleh berapa lama? Oh, iya. Kita tunggu nih. Yuk. Ini jalan. Yang jualan. Mana yang jualan? Iya, sudah langsung iya. Iya, dengan sama-sama. Hasil dari mana? Saya ini jangan bikin ulang ya. Bertobat. Jangan bikin ulang. Saya bikin ulang, kita tidak kasih ampun lagi. Ya, tidak kasih ampun lagi. Biar tidak ada siapa lagi. Curi, itu motor hasil curian DPTSK. Kebetulan orang ada dapat DPTSK ini. Jadi orang sebenarnya mau datang ke sini mau sita tuh barang itu. Kira kok ya? Yang beli siapa? Tapi kenal teman itu toh? Ada sekarang. Ada ya? Ada tuh. Tahu DP alamat? Tahu. Yang anggota bukan sih. Bapak. Oh, dia bukan anggota. Pengaruh pengaruh udah anggota. Siapa di papa? Udah papa. Dek. Dek apa? Di papa. Makasih nih. Masih pulang nih, kan tak ikut bawah. Pensiunan polis. Pergi jumpa dia dulu, biar lebih cepat. Iya, selalu dah. Kalau malam tu, biar kalau motor dari mana, orang boleh mau telefon biar suruh datang. Iya. Mana yang dulu hubungi, orang pergi dulu. Iya, antar dia dulu ke. Oh iya. Mari. Di mana dia pergi? Kamu kok? Oh. Jek. Di mana? Biar jom. Sudah tadi tempat tunggu kena buku apa aja? Tadi ke mana? Bawa aja. Punan kita semua ke ini. Iya. Ke Yasin ikutin orang nih. Bawa Yasin. Yasin ikutin orang dulu ya. Iya. Mana di bawah saya? Cuma mau antar, cuma mau antar. Omak tunggu bawa. Tadi. Terima kasih banyak. Sorry cuma ganggu ini. Ya. Bawa motor. Naik aja ke mana? Oh, pas ya. Ibu maaf ya, cuma ganggu ya. Nyoba mati, kurang
berpikir dia naik motor. Maju banteng. Tagate bagaimana ngoni tiga samping ngana boleh satu otor yang dia. Kita pernah tinggal di Moval. Pernah tinggal di Moval. Terus kita kerja pro Moval. Kita kerja. Habis kerja yang DP hubungan yang suntik-suntik apa? Oh itu dia dari Pak Kirby. Kirby. Yeah. Kirby ini tagate enggak di sini. Kirby dia DP provokator loh sampai apa? Kita nak cari DP provokator. Kita cari yang tagate di sini. Yang tagate di sini. Iya. Ewa. Ewa peran apa? Dia katanya sama Brian ada ambil motor berdua dengan Brian. Ah, Ewa ini sudah ditangkap belum? Belum. Belum ditangkap. Iya. Ewan pilot atau eksekutor? Dia sebagai pengendara dong. Pilot. Iya. Pilot. Iya, Pak. Ah, Ewa pepar yang siapa? Brian. 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 Iya, Pak. Ah, terus ngana pepar pas siapa? Kalau kita waktu itu kan ada baklai itu. Ya, kita nak tanya waktu itu ada baklai, kita tanya ngana pepar siapa bukan ada baklai. Kalau kita bawa dengan Brian, Pak. Ngana dengan Brian? Iya. Ah, sekarang bagaimana dia cerita Brian baku bawa dengan siapa tadi Ewa. Ngana bilang? Ewa, kok ngana le baku bawa dengan Brian? Bertiga. Janda. Pertama kita dulu. Jangan tak putar-putar ya. Iya, siapa? Kita putar ngapi batang leher. Kita dulu baru Ewa. Oh, bergantian. Iya. Bonai dong? Bonai dan Brian. Demrian leduk Bonai. Paling pertama tunggu, itu. Tunggu, yang tiga ini dulu. Iya. Yang Ewa, ngana dan Brian. Iya. Ngana dan Brian pe barang bukti apa? Pe babuk apa yang ngone ambil? Kalau kita dan Brian ada ambil bukan motor. Apa? Televisi. Apa lagi? Masuk rumah. Gas. Masuk rumah. Ya, enggak masuk rumah, cuma gas. Iya. Okay. Dosa besar, dosa kecil sama, jangan cuma yang kecil-kecil. Ada mas rumah, tapi ambil gas. Barang mas? Ya enggak, cuma gas. Gas. Nah, ambil. Yang anda tahu Brian dengan Ewa? Motor. Apa, motor apa? Motor sporty. Sporty apa? Yang, Mio? Iya, Mio sport. Warna? DP warna dong, so cabu. Iya kan, cabu stiker kayak apa transparan? Hitam. Warna hitam. Karena kita lapangan, eh. Nah, jual di? Belum tak jual tu motor, masih ada Pak Kopai. Masih Pak? Pak Kopai. Kopai? Iya. Kopai itu Noval kan? Iya, Noval. Nah, kita Noval. Jajang berapa? Oh, ini lah yang sebelah. Bukan kemudahan. Ini ke Bapak. Oh iya, dari Bapak katanya. Pengairawan. Makan dulu guys. Yes. Mungkin kalau nama ketut lihat cocok kan? Jauh sekali dari berada ketut. Nyomannya sekalian ketut dok. Berhakan. Senior itu, paman itu, paman apa ya? Tuh berapa zaman? Nah, kan kita kan masih cocok-cocok. Kalau paman Mugi memang so legend ya. Cocok nama Eko itu kita. Belalang tua. Malalang tua. Coba apa ya? Cok Acel. Acel kung turun kasih nama Gatot. Kan enggak cocok. Jauh sekali. Lari dang DP konsep. Masak kijang.
Mesin Ayla. Itu nama di zaman dulu Berce berwibawa. Dince. Siapa? Marce. Berce pandai irut. Mana dia tuh gondrong? Siapa ke? Dari sini ke. Ini kita apa yang gua beli? Yang gua beli ke rumah. Putus-putus itu. Mana ada noh? Yuk kita cemot. Sini aja. Mana? Mana? Ya, dari yang situ ngana yang dapang kan. Ayo Franz. Ya, jalan. Ada? Sen? Mas ada? Mas ada situ? Nah. Mas ada? Kaman? Selamat malam, Pak. Cuma yang pertama ini dia tidak ikut baju, jadi minta apa yang ditahan, yang sedih tahan. Nah, ini warna apa? Gimana ya? Gimana? Bagaimana kali? Atau ke polsek dulu sebentar tau kan? Badan itu dulu kan? Enggak, cuma mencari bantu. Oh, oke. Kebetulan nanti di sana ingat lagi. Oh. Masuk. Ini di putih enak dulu. Ini tinggal dulu, di tukar sebentar kalau sudah diposek. Kalau cuma mau undang dulu di posek dulu ya Pak ya. Sini mana putih dia atau? Biar lintas. Oh iya. Putih aja putih. Paman di mana putih atau jangan ada tes ke situ di sebelah aja, ke sana aja. Simpan, simpan tuh nomor dulu. Hoi. Nomor kami suruh itu suruh sih kalau tidak nomor.
Bangun. Hadir. Masuk, masuk, masuk. Ya, saya ulangi. Beberapa minggu lalu kami telah mengungkap sindikat curanmor antar kota, yakni di wilayah Bitung, Minahasa Utara, dan Manado. Jadi untuk hari ini kami telah mengamankan otak dari sindikat curanmor dengan melakukan pengembangan terhadap tersangka yang lalu, dengan pengembangan juga dari saksi-saksi. Kami berhasil amankan di wilayah Sario, di mana tersangka tersebut sedang melakukan suntik, yaitu suntik obat-obatan terlarang. Untuk selanjutnya, untuk kedua tersangka ini? Untuk kedua tersangka, kami bawa ke Polresta Manado untuk melakukan proses lebih lanjut, yaitu penyidikan. Pasal yang dikenakan? Akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 362 dan pasal 363. Bisa juga kami kenakan pasal untuk narkoba, karena pelaku tersebut merupakan pemakai. Untuk itu kami akan melakukan pengembangan.